Halo Jas, Justin, gimana di sana? Asik gak? Asik, Miss. Rame, banyak yang ikut. Banyak banget. Bule-bule juga banyak yang ikut. Oke, nggak usah stres ya. Kenapa? Nggak usah stres ya, tenang aja ya. Iya, yeah, Miss. Ya, jadi kita sekarang ini aja yuk. Gini, ntar lu briefing dulu kan, memastikan. Besok tuh kan 90 menit kan? Iya. Dan soalnya 30. Kayaknya yang paling 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 perlu kita sikat tuh yang C kan, skornya gede dan dia nggak ada minus kan. Cuma Iya. soalnya lebih susah. Nih section A tuh kayaknya mending belakangan, dia soalnya skornya kecil kan. Jadi mendingan section C nih yang digedein, baru B baru A kan. Ya. Itu 90 menit. Kalau lihat dari si nggak tahu Justin tuh lihat referensinya di mana? Kalau Kak Cika Aku lihat dari Google Drive-nya aja sih yang dikasih sama si itunya penyelenggaranya. ini kan, Mana? ini bukan, Oh, bukan yang itu yang matematika. yang mana sih, bukannya Ismo? Bukan. Namanya coba kan ke practice paper. Atau yang ini sih, yang ini, Iya, yang Dr. Siti secondary. Nah, itu. mana-mana, tunggu, secondary, Iya, yang ini benar. bener kan ini kan? Benar, iya. Nah, oke, berarti, tar dulu, just. Berarti kita yang CTF nih berarti. Ah, yang CTF. Oke. Kalau yang CTF tuh Kak Cika udah lihat ya. Ada sih, tapi dia tuh lebih ke kita udah go through ini sih sebenarnya. Sekarang tinggal latihan nih, Jas. Kan Lebih ke social teorinya kan. dia ya. Teorinya mah udah lah ya, kan udah mau lomba, cuman sekarang kita mesti banyak latihan yang kayak misalnya harus web inspector lah, atau misalnya harus bypass address Ya, address. password saya belum bisa itu. Nah, sekarang mana-mana-mana. Yang Justin ngerasa, nah kayak gini ini udah mau coba. Yang itu belum. Kalau saya banyak nyobanya dari yang itu siapa? Karena soalnya mirip-mirip juga kayak bypass-bypass gitu. Tapi ini iya sih, iya. Soalnya kemarin ada lomba yang kemarin itu lumayan sih soalnya. Coba Justin ada referensi atau mau pakai referensi yang Yang dari orang ini aja sih kayaknya. coba-coba ganti share screen, share screen coba Jas. Kakak. Oh, enggak bisa. Belum pernah buka lah yang ini. Yang ini juga enggak bisa. Enggak bisa semua ya? Kenapa ya? Oh, kayaknya belum dibuka deh, enggak tahu. Enggak dibuka kayaknya dia. Gimana latihannya? Kita mau pakai yang mana? Pakai CTF yang minggu lalu atau? Ya, yang ini aja kayaknya kali ya. Ini tuh juga perlu bagus loh. Taruh-taruh. Ada lagi ya CTF. Tunggu-tunggu. Ada referensi lagi yang bagus tuh. CTF itu. Ini just yang Pico CTF nih. Kalau mau coba. Piko tuh agak lebih susah ya, tapi kita nggak tahu sih besok sesusah apa. Iko. Gak apa-apa, boleh-boleh yang susah. Tapi saya belum bisa. Ya, Benar-benar belum bisa soalnya saya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar dulu ya, kita cek dulu yang bentar dulu. Ntar dulu Sama ya. Miss, kalau besok kan kita lesnya pagi kan ya? Jam Ya. 11 waktu Bali ya? Jam Ya, 10 waktu ini ya? jam 11 waktu Bali. Nah, nanti kalau malamnya bisa lagi nggak? Atau udah ada? Atau gimana? Malam bisa, ya yes, kosong masih. Bisa ya? Bisa. Oh, oke, okay. Berarti nanti ini email kali. Berarti nanti malam juga ya? Besok malam maksudnya. Besok berarti pagi sama malam. Ha-ah. Oke. Okay. Nanti diplotin ya, Jas. Ya. Siap. Oke. Nah, tapi materinya gimana? CTF semua ini. Ha-ah. Oke. Okay. Emang banyak sih kerjaannya. Nah, coba Pico CTF tuh kayak gimana? Capture the flag yang Google ini juga susah lumayan. Ini tuh yang teorinya, ya Allah, teoritikal banget ya. Eh, Slide-slide-nya. kelihatan passwordnya. Nggak, oh ya, nanti di itu ya. Nanti dipotong.
Ntar ya, sambil cek Kalau lagi. kelihatan. Kok kelihatan sih? Gue stop dulu aja deh. Ya. Sok login dulu aja. Login dulu nanti kalau udah share screen lagi ya. Oke. Tadi lumayan banyak juga sih yang Indonesia-nya orangnya. Tapi banyak ya. Iya, aduh lupa bilang di grup. Oi, siapa aja yang ikut? Oh, bentar. Kita kan pakai yang sitif coba. Udah login. Yang Piko itu dia yang capture the flag yang Google-nya edan lah. Dia tuh ngehack ini segala loh. CCTV. Susah lah pokoknya ini mah. Oh, ada CCTV. kompetisi. Just ada competitionnya Piko CTF mau ikutan nggak? Kapan? Maret. Maret. Aduh, Maret. Maret lumayan ini sih saya. Penuh ya? Terus lebaran juga, iya. Iya, oh iya Maret Lebaran. Ya udah nanti dulu lah. Nanti di lihat dulu deh. Okay. Kita buka praktis aja di Piko CTF tuh ada praktis Piko Gym namanya. Coba bisa masuk belum? Nah, Sign alamat up-nya banyak banget nggak sih datanya? lalu login login saya juga lupa nih jika lupa loginnya alah Ya udah, oke okay. saya share screen lagi. Piko CTF loh kok belum punya Piko. Piko CTF itu Coba ya yang paling gampang dulu kali, atau apa? kita coba dulu. Oh, ini Peko CTF nih ada nih. Tapi ini iya sih, ini agak beda sama CTF tapi ya udahlah, ya kita coba ya. Tuh ada kriptografi, ada reverse engineering, ada general skills. Kriptografi yang mana? Tuh ada di bawah ada forensik juga loh. Kita lihat yang ini aja Jas, yang apa ya? Nggak ada Oh, ininya, ini. yang easy dulu gitu loh, jadi nggak pingsan gitu. Ada sih nih yang 5 general skills. Oke, yuk coba. The Coba. file has a flag. Oh, saya ya udah share semua whole screen aja ya. The Okay. file has a flag in plain sight. Kan Obedient. Hintnya ada 1, 2, 3. gitu doang. Langsung dapat. Cuman buka filenya doang. Ya Flagnya udah, doang. lumayan. Ya udah. Lumayan poin. Nih. Pokoknya bahagia dulu aja. Oh my God, oke. Okay. R kriptografi. Berarti dia defensif kan ya? Iya. Do you know what ROT13? Rot 13 itu enkrip sama Oh, dekripsinya kayaknya bolak-balik. itu ya, deciphering ya atau gimana? Iya, coba Rot 13. Apa Rot 13 itu? tuh geser 13, just jadi Nah. geser 13 ngekrip, geser 13 lagi ngedekrip. Nah, gitu. Ya, teksnya tinggal copy paste. Soalnya kan huruf Nah, tuh gitu. langsung dapat ya. Ya. Oke, okay. Mana lagi? Ah, Python Wrangling. Serem nggak ya? Pakai pakai Python nih coding. Oke, okay, kita cek. Can you run this Python script using this password to get the flag? Oke, okay, buka aja Python compiler lah di Replit.ai atau online compiler aja. Masukin situ. Ini tuh berarti harus tunggu-tunggu ya. Saya off cam dulu ya. Oke, boleh, boleh. Biar nggak berat. Enggak sih, soalnya banyak ini di belakang. Toiletnya di belakang soalnya. Banyak ini apa? Hilir mudik. Oke. Nah, saya noise cancellation-nya dinyalain lagi. Jadi high. Boleh. Mana? Ini. 21 ya. 21 sambil ngecek kasih labu takut ada yang kelewat sambil latihan. Ini tuh susah ngecek oh, time-nya juga ya karena kan tergantung susahnya. Si TTF ini ya. Oh. Agree. Oh, Silabusnya belum. berarti dari lives
Common kriteria, cipher types and password, basic offensive defensive, oke. Okay. Linux fundamental berarti LS gitu-gitu ya, CTF. Ya oke, okay, oke okay lah, kebayang, 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 kebayang. Hardware ini, software itu, browser, Discord, Berarti SSH kayaknya dia client. cuma kayak kasih si codenya, terus nanti kita suruh run gitu. Oh ya, warf, obat dulu. Ada nggak codenya di situ tadi, Jess? Oh, install dulu. Oke. Okay. Install Lagi apa sih? intak. Saya belum pernah buka Xcode soalnya. Astaga, Xcode tuh gede banget aja, Jess. Waktu itu udah download, gak apa-apa lah. Oke, bentar. Ya Allah, ini kenapa gini? Wow, 7 GB. Gak mungkin. Oh, Kenapa nggak tuh? ada. Ini soalnya di ini apa? Di iOS. Salah. Nah, di Mac-nya. Nggak usah, oh nggak usah ekspor dulu. Kacika juga install gara-gara gede banget ya Allah, ngabisin duit. Dah. Nah, ini kita... Nah, ya. Gimana sih caranya? Dok. Jas, udah nggak usah jas, pakai yang web browser aja. Nggak Kalau usah yang pakai. browser saya soalnya nggak tahu cara inputnya gimana. Langsung aja copy paste. Codingnya apa Kodenya sih tadi? Balik. Python tapi Balik. bentuk file soalnya. Oh, open aja pakai teks, klik kanan, open, jangan pakai okay, S code, pakai pakai ini aja lah, pakai notes, bukan notes, Oh, ini pakai bisa nih. teks nah, itu copy paste aja ke si ini nih, ke si programis.com ini, copy, ah oke, okay. Udah hajar boleh, ya, copy, terus dia disuruh apa sih tadi, run ya. Using this password. Passwordnya mana? Passwordnya file lagi. Oh, text file. Oh, ah itu Atau password. Nice. Itu. Tapi coba nih di run dulu. Run terus nanti pasti masukin password deh. Nah. Hah? berarti harus nyari password equals to atau apa gitu. Nah ini full text ya tadi ya filenya. Kayaknya. Lah itu kenapa a module you have imported isn't available? Oh, just pakai replit aja gimana? Atau Ada replik. replit buka Python-nya atau lu pakai compiler lain deh? Kok ribet sih ya? Aduh, ini aku sign up panjang banget harus mengisi yang mendingan. Yang Pico ya. Saya tadi juga lumayan panjang, banyak banget. Dah, ya udah lihat yang Justin aja deh. Takut buang waktu. Nah, replit, create replit. Ya, Python. Nah, coba copy paste dia di situ, rewel nggak? Rewel nggak? Rewel. Nah, sini aja. Foto Nah, wifi. Eh, split. malah copy ini ya. Ya, yang tadi di close. Ah, oke. Okay. Dia aja. Gak itunya lagi. Alright. Ada import segala macam. Ande, please use. Oh, ini emang ke import semua ya? Atau... Nah, kan. Oh. Poetry add. Taruh dulu, lagi jalan. Lagi install dulu. Tuh kan dia install-install yang tadi nggak ada di itunya. Iya. Yang nggak ada di modul-modul yang tadi di si compiler sebelumnya nggak ada. Input please enter. Agak deh itu. Oh, berarti cuma masukin password doang Iya, dong. jadi nanti dia akan ngasih prompt, kita masukin passwordnya, Iya. terus nanti dapat flag Pokoknya yang tapi perasaan panjang banget. emang usage main pay. Lah, ini udah run. Belum. Ini udah run, just run dulu. Udah. Loh, loh, loh. Oh, ini kan kita oh ngejalaninnya gini, just main pay min e nama Kode. filenya. Hah, filenya harus diupload nggak ya? Tunggu, pelan-pelan. Nah, pintar-pintar. Upload ke situ, just. Si siapa? Si yang tadi itu apa yang pol.txt ya? Nah, bisa. Mana tadi download? Aduh, maaf, saya isinya Ah, itu. ini sama Kan. up file ininya juga nggak? Oh iya ya, pwtxt ya. Eh, sip. Ini delete kali ya. Usage-nya berarti kan?
Oke. Input. Please use A. Merannya harus di prompt ya. Gimana caranya? Kita ngetik di promptnya berarti atau di shell? Oh berarti gini Jas, pinjam coba. Aku bisa kontrol nggak ya? Berarti kita harus ke shell. Ya. Oh, ke shell terus masukin itu ya. Terus kita Masukin harus, itu ya. kita coba dulu ya. Aku coba dulu, perlu. Kalau Python, dia bisa nggak? Oh, oke. Control C. Oke, control Z. Just tolong control C. Control C. Udah. Eh, control V maksudnya. Control C atau control atau command C. Pokoknya keluar dari situ. Command C, command X atau command control C. Bisa nggak? Gak ada yang bisa. Exit coba. Exit Coba aja deh. exit. Tambah shell lagi. Oh, boleh. Pinter juga. Nah, gitu berarti kita usage-nya tuh harus mana sih tadi? Yes. Nama Berarti filenya main. Eh, min enggak gitu. e nd.py. Oh, enggak bisa Enggak, ya. enggak gitu. To decrypt a file, do. Oh, gini. Python, pinjam dulu. Python. Sys argumennya apa? Nih, yang di ini nih, min d file ini. Min E atau min D? Atau min D for text. Oh, enggak ada. Oh, pw.txt. Oh iya, pw.txt. Sok, ketik. Enternya. Oke. Pw.txt. Nah. Hah! Error. It's Itu not pas. defined. Tunggu, Oh, sabar. mungkin kita harus kayak tambahin kali apa namanya ini equals password atau apa gimana? Enggak. Harusnya dia keluar. Atau minde sih. Coba kalau minde gimana? Jangan min Ini e. tadi minde. Coba min e. Kita bertabrakan min e. Kita Minha. salah deh. Soalnya harusnya nih ya. Oh, win e. Kalau win e, please enter the password. Kalau argumennya lebih kecil dari 4, ini. Base. Kalau minde, please enter the password. Dia mintanya kita minde atau min e sih. Tapi kan intinya harus ini kan. System argument main, less than 2 or ini print usage message system exit. Oh, kita filenya tuh yang mau di-encrypt. Yang mana sih, Jess? Yang jadi kita disuruh kayak nd.py ya, yang harus dibongkar ya? kayaknya Oh, jadi enggak deh. pakai pakai script ini masukin password itu biar dapat flagnya kayaknya. Ah, tapi kok dia nggak minta input sih? Jangan-jangan di ininya. Enggak ya? Enggak. Emang di shell. Emang di Python, harusnya di Python. Eh, kok nggak bisa ya? Oke. Python. Min E atau min D file. Filenya apa? PXT kan? IPW. It's not defined. Line 1. It's not defined. Kalau min D, kita tuh masalahnya ini tuh bukan key-nya, tapi Buat masuk programnya kan ya. ini kuncinya gitu loh. Ini kan isinya kuncinya yang harus kita masukin. Atau yang mau di-encryptnya sih, ini apa ND? Atau mungkin ND-nya tuh ininya atau mungkin Oh, si ND mah itunya ya. bisa nggak kalau itunya Sama, 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 sama. Kok kalau gitu? Coba kita baca lagi perintahnya, minde, ND. Enggak. Tunggu. Python script are invoked kind of like Perl in the terminal. Can you run this Python script yang tadi using this password to ada get hint. right? Mau Coba pakai kita ini. Oke. Get. Nah, itu udah ada. Lah, harusnya jalan dong. in the terminal prompt. Ini general skill sih, tapi harusnya bisa. Iya, udah bener di terminal itu. Oh, we get.
Begitu kita ngambil itu sih, ngambil filenya. Filenya kita udah dapet loh. Harusnya dia ngeran ini Python. Oh, atau gini. Oh, I know. Ini just Python. Nama filenya apa? Min p min min e eh pinjam dulu. Min e pakai pakai pw txt. Ah, gitu Jas. Ah, apalah nge-screenshotnya di Justin. Masukin Jas. Yes, nice time, nice, nice. Yes, yes, yes. Please enter. Oke, okay, kalau gitu kita pakai D sekarang. Coba, jangan E. Coba D. D bukan E. Coba just pakai panah atas aja. Yang ini kita ganti aja. Coba kita berarti enter. Oh, ngerti. Ngerti. Ada satu yang nggak cocok, ada satu yang kurang. Jadi gini, yang aku ngerti ya, just jadi gini. Kita tuh mau pakai Python script. Python script itu mau nge-encrypt suatu file. File itu pakai password. Passwordnya kan yang tadi kan. Nah, ini apa? Kalau the flag ini dia isinya apa? Dia download apa? Flag.txt. Itu siapa? Itu siapa? Oh gitu ya flagnya? Nggak, saya kita mesti punya 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 satu file yang mau di-encrypt gitu loh. Kalau password kan buat ngebukanya. File yang mau di-encryptnya siapa? Kalau ini script buat ngebukanya gitu. That's what I don't understand tuh ya. Yang satu filenya itu apa lagi? Tunggu. E, D, please use, or. Coba ini kan codingnya. Coba, ntar baca dulu di atas. Ini kan Python ya. Dia itu examples. Nah, misalnya, nah file yang mau di decryptnya misalnya pol.txt. Kita nggak punya pol.txt-nya. Atau yang Tadi encrypt. input saya. Atau passwordnya? Eh, tar dulu, bingung. Passwordnya yang ini ya, yang pw.txt ya? Kenapa? Password. Ini tuh ya si pw.txt itu passwordnya atau file yang mau di-encryptnya? Passwordnya. Kan PW kan password maksudnya. Benar. Jadi file yang mau di-decryptnya yang mana, Jas? Harus ada. Jadi kan kita masukin passwordnya lewat si itu, terus ntar kasih kode kali nggak tahu. Kalau Enggak. Jadi pasti ada satu file mau kita decrypt. Isinya tuh flag. Tapi si flag itu bisa dibuka dengan password. Passwordnya kita punya, filenya enggak ada. flagnya ini kali, mana tadi? Ini. Coba, itu apa sih? .txt. Apa coba dibuka, coba buka aja pakai pakai code application apalah, text editor editor atau apa gitu. Tools enggak Nah itu apa ya, aja. astaga, akhirnya support. Ya ya udah, harus ada filenya. Ih, dia nggak ngasih si atau si Lompat-lompat. pol.exe. Oke aja, oke. Oke. Kebanyakan format kalau Microsoft Word mah. Ini Nah, ya. ini. Oke, okay. Berarti itu. Kurang tahu saya. Coba Kita kita coba. masukin ya. Nah, kita masukin. Namanya itu lagi ya. Apa flag.txt txt Research aja. Oh, mau gitu. apa nah. Oh, ya udah tuh. Nah, berarti kan ini kita coba lagi. Ini berarti apa? Flag ya? Tidak juga deh. Ini udah di. Decrypt apa encrypt? Decrypt kan? Iya. Ya, masukin password. Apa tadi? PW ya. Oke. Bisa. Berarti yang satunya. Alamak, gemesnya banget gue. Apa sih maksudnya? Passwordnya udah bener itu. Coba min E. Iya pintar coba. Benar-benar min E. Loh, kok ada Ya, lagi? kedekatan. Pasti. Min E. Nah. Lah. Oh iya deh, yang di ini ya harusnya.
Gak bisa, dua-duanya. NEM UY itu apa sih? Line 6 coba. Oh, di dark grape fearful-nya. Ini coding yang salah atau apanya? Coba ya dicobain di sini. Kenapa ya, Jess ya? Kenapa Gimana ya? sih? Tunggu, lagi setup dulu. Perasaan pengen nyobain di sini. Harusnya harusnya ada satu file lagi. Ada hint lagi nggak ya? Udah, paling tadi yang satunya ini man Python. Oh, ini flagnya Pico CTF flag. Dapat dari mana? Enggak, itu templatenya itu apa? Yang Base. tadi ya? Yang tadi bukan? Enggak tahu. Kita masukin aja. Lah, mama, tunggu. Nggak Lagi bisa lagi nih. coba. Bukan flag yang beneran. Flag. Iya, itu flag yang tadi. Wow. Padahal tulisannya general skills, tapi saya sepertinya tidak punya general skills. Enggak, bukan, tenang. Ini general skills, cuman aku coba lihat lagi deh daripada pelan-pelan ya, Jas, sebelum kita move on. Ini 10 poin loh. Kan kita dapet Python script-nya, using this password-nya to get the flag-nya. Nah, the flag-nya tuh ini kan berarti, which is yang kita tadi download kan, yang ini ya. Nggak bisa dibuka dia. Tunggu-tunggu, cancel. Boleh nggak sih kalau ini show in Finder ini kita rename, ini kita giniin this text, Emang bisa gitu ya? boleh Wow. boleh. Nah kan isinya ini. Beda Oke, gak sih? sekarang kita coba ya. Nggak beda. Sekarang kita coba ini. Flag text ini kita timpa sama yang tadi ya. Delete dulu. Dia baru tahu kalau bisa kayak begitu. Bisa. PNG juga bisa digituin. Sebenarnya sama aja sih, Oh cuman. ya, PNG iya bisa. Ya kan? Kita upload gimana caranya? Just ini ya. Ya. Upload, upload file. Griffin saja Bu, jangan jangan di sini Bu. Oh, maafkan. Maafkan aku. Maafkan aku. Ya, flag text. Alright. Terus berarti di sini kita coba, harusnya kan dia decrypt ya. Python main py decrypt flag text, masukin passwordnya pakai ini, copy Oke. paste di sini, paste. Let's go. Nah, kenapa ya? UY itu di line berapa? 6. Coba kita Tapi lihat. line 6-nya tuh di itu loh, di bukan di sini loh. Oh my God. Ya bukan di salah satu dari library-nya ini. Ntar kita baca lagi ya. Usage-nya tuh examples to decrypt memfile pol txt do Python sys Kelas argument inde pol txt. Sys argument-nya tuh berarti kan nama file kita kan. argumen tuh apa sih? Jadi sesuatu yang kita masukin di prompt gitu. Jadi apa nama file biasanya? Nama file kita kan main py ya. Berarti sama aja kalau kita masukin input itu sistem argumen. Bisa jadi kayak misalnya Oh, oke. Python add 1 spasi 2, dia langsung ngitung di situ tuh, bisa gitu. Nah itu tuh namanya arguments. Berarti itu versi lebih complicatednya string input ya? Ya, nggak complicated sebenarnya. Coba ini kan coba ya, ls ls min l tuh kan semua filenya ada nih, nd ada, flag ada. Coba cat main birthday. Oke. Cat pwd.txt ada. Cat flag.txt ada. Nah, flag itu ada di sini. Yang kita mau adalah kita encrypt Python main py. Minde flag txt, flagnya udah bener, filenya itu, file itunya udah bener, passwordnya udah bener, nggak salah ya.
Tunggu, tunggu, sabar, sabar. Python Wrangling, kenapa ya? Because CTF, hints-nya udah dapet ya. Yang satu apa sih? Get the Python script accessible in yourself by entering the following command to the prompt. Oke. Ini apa? Man, itu tadi, Oh, man. get itu ya. Man, man, Python. Udah tahu kok Python, udah tahu pakai itu, nggak usah pakai man. Oh, oke. Ini nih ada yang ngeglitch aja sih masalahnya. Soalnya dia bakalan gini. Kan. Kan dia baca nih argumen pertama kan file dia just dia tuh akan baca argumen argumen pertama tuh file yang mau kita pakai ya, which is si main pay itu kan. Nah, argumen kedua itu adalah kita mau encrypt atau mau decrypt kan, yang ini ya argumen satu ya. Argumen yang nama file tuh argumen nol. Nah, argumen satunya tuh kita mau min E atau mau min D. Oke. Terus argumen berikutnya adalah suatu file. Dia baca data nih, si ini. Si file siapa namanya? Flag txt ini. Nanti dia akan Itu baca. nggak ada tulisan flag text-nya, gimana dia bacanya? Kan kita kita masukin di perintahnya. Oh iya, iya. Kan kita masukin di argumen. Jadi kita kan berarti argumennya kita masukin Python main py min d else unrecognized argument please use min e min d or min h. Berarti kita mau decrypt ya. Itu harusnya decrypt loh, bukan encrypt loh. Decrypt. Karena itu udah ke encrypt kan. Kok nggak bisa panah atas sih? Yes. Panah atas nggak bisa. Udah ngetik. Python main.py. Saya gitu aja gimana? Oke, okay. Usage main py edit file. Oke, okay. Python main py min d Flag.txt. .txt. Enter the password. Tadi udah ya? Apa tadi? Tinggal. Weird. Iya lagi. Coba cari di Ya, Google. oh ya, ini dia modulnya. Pico CTF 2021 ya. Pico CTF 2021 Python Wrangling doesn't work. Tunggu, baca dulu. Ini udah benar, ini emang general, biasanya harusnya right away gitu. Udah langsung jadi harusnya. Tunggu ya, kali orang lain juga ada yang masalah. Kita ada masalah. Apa sih apa sih repeatnya? Oh. NDPY itu apa sih? Oh, harusnya NDPY. Bukan main. Yes. Konsol. Konsol ganti mainnya jadi ND coba. Nih. Shell. Enggak, udah ada itu ND-nya. Nah, itu si mainnya ganti ya. Bang. Salah. Oke, panah lagi atas. Ntar ya, aku ganti ya. Ini jadi ND harusnya, bukan main. Oh, itu tuh tadi kita downloadnya itu ya, ND ya. ND, iya ND. ND tuh di copy paste atau? Oke, Apa enter. tadi? Ah, oke, enter. Hah? Astaga, Justin. Ya Allah, ya Rasulullah. Masya Kan Allah. sama aja deh. Nggak sama lah ya. Submit. Nah, kayak gitulah ya. CTF harus sabar. Okay. Yeay. Ya, Justin bisa. Udah, sekarang apa? Web applet. Can you invoke Hetplex or a tool or binary? Maksudnya apa sih? Nggak tahu, coba. Worm. Worm doang. Hah? Ini Apa ini? binary file. Nggak mungkin. Oh, coba cari binary tool, coba. Binary to text, coba just cari binary to text online. Terus copy paste. Oh iya, binary tool ya. Oh. Coba itu, masukin file yang tadi. File yang tadi, se-file-filenya aja. Get started. Oh my God, udah stres banget tadi kirain kenapa harus pakai yang itu. Masya Allah. Harus login.
Nggak mau ah. Eh, kenapa nggak mau? Oh ya, nggak usah pakai yang login ah. Soalnya connection not private. Apa ini? Yang mana pilihnya, Miss? Ya. Asli Bisa ya. gitu. Sekarang coba cari binary two text aja lah, binary two text inline. Binary to text. Online. Oh. Ini pakai ini coba aduk. Oh, repeatable saya sering pakai yang ini. Nah itu deh boleh sok apa open file coba. Eh belum di download jelas. Udah? Eh mana? Nggak ada. Warm ini ya? Yay! Oh no. Oh no. Apa Open ini? file. Hah? Nampaknya nggak gitu ya? Doesn't look like that ya? Nggak gitu ya? Oh. Banner itu ASCII. Tadi soalnya gimana? Coba cek dulu. Dia suruh pakai flag tools. For a tool like binary, can you invoke? This program has extraordinary helpful information. Oh, web shell or another Linux computer. Oke, okay, kita cek lagi. To get file accessible, we get. Oh, ya, udah nanti. Run this program by entering terminal prompt. Ini apa? But you first have to make executable with chmod. Oh, harus dibuka dulu. Oke, kita perlu Linux nih. Saya Oh, punya nggak apa-apa. ini Nggak kan apa-apa. Unix. Pakai terminal aja. Kita kan di Ah, ini. Mac nih. Nah, Item. buka. Berarti chmod dulu, Jas. Tadi disuruh chmod. RWX-nya berapa tuh? Cobain aja. Aduh, bentar. Saya minum obat dulu. Oke. Kak Cika juga minum. Minum ini dulu. Minum kopi dulu. Obatnya kopi, Pak. Berarti ikutin just wave a flag ya. Tunggu ya. Berarti kan dia kan we get bukan yang ini deng mabet yang ini oh nggak ada berarti kita pakai cemot lo kok nggak ada. Oh, coba gini. Just. Oh, karena dia. Oh, salah, salah. Mah, saya yang salah. Eh, just, just gak usah gitu. Coba filenya ada di mana? Apa ya? Oh, kan bisa Coba. gini ya. Kita ke download aja, ke download. Gak usah gitu. CD download coba. Hah? Coba, let me do it ya. Let Oke. me. Kan kita kan di sini kan sekarang kita ada di user nih. Ini tuh kita pakai gini just kalau kita melihat ada di mana tuh sekarang kita lagi ada di Justin Raditya nih. Terus kalau mau lihat ada apa aja, itu pakai gini, just ls-l. Nah, Wow. kita download, ada di download kan? Berarti cd, download. Kalau nggak usah ngetik, kita gini aja ya, down gitu ya. Terus kita tap, terus nanti dia ngelengkapin sendiri. Oh ya. Yeah. Jadi kan kita udah masuk nih, kalau kita pwd, oh kita udah di folder downloads nih, gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau lihat, ada nggak file yang tadi, warm itu? Allow aja dong, boleh dong. Ya. Saya baru download Warm item. ada kan? Nah, terus dia bilang tadi di itunya tuh harus dijalanin si warm ini. Nah, tapi Wow. oh nggak ada. Itu barusan ada warm. WARM Bu atau Ibu? Oh, sorry. Oh, bukan warm ya? WARM. Oh, tulisin. Kita rebutan kursor. Lah. WARM. Lah. Permission denied. Mana? Ini Apa kejebak. pakai chmod itu plus x warm? Ya udah, sok. Sekarang coba lagi run Stop lagi. warm. Jadi titik. Nah, oh, warm apa warm sih? Warm. Pakai O. Warm. Kayaknya Permission bukan pakai space denied. deh. Kok chmodnya nggak berhasil? Tadi. Harusnya bisa tahu. Chmod plus x warm. Chmod plus x warm. Enggak pakai spasi sayangku. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ls-l lagi ya. Si warm ini udah execute belum?
belum accept jelas, liatin, eh udah deh. Oh, atau Chmod, kita buka aja semua RWX warm, kita buka lagi. Mana si warmnya udah RWX 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 untuk semua ya. Oke, sekarang berarti nggak cuma root aja kan, berarti nah kalau gini tuh artinya execute, kalau kita bilang gini ya coba execute warm lah. Oh, atau harus gini ya, root sudo. Nah ini berarti kalau kalau pakai sudo itu tuh kita execute-nya sebagai admin, ini ya sebenarnya nggak boleh. Nah passwordnya Justin masukin dulu. Oke. Ada Yay. sudo comma not find. Loh kok nggak mau, kok nggak bisa. Oh oke, lagi sudo Ini apaan coba sih? gitu. Saya nggak ngerti. Sudo. Jadi sudo tuh apa ya, Random. Eh, kalau itu sudonya pakai P ya. sudo itu apa ya, kita ngejalanin perintah tapi sebagai Sudoku. sebagai root, sebagai admin. Oh, nggak bisa ya. Tunggu, sabar. Saya tahunya Itu komen dia nih. tuh harusnya langsung warm. Oke, nggak mau juga. Warm. Oke, sudo. Titik. Titik. Warm. Sama nonton. Tadi Permission kita di kan, atas. oh warm itu kan tadi download dapetnya itu kan bener ya, Iya. ntar dulu ntar Tadi download cuma dulu. dapat kata warm doang. But you first have to make it chmod min x warm, udah di terminal. To get file accessible to your shell, coba deh just masukin ini deh Okay. di terminal coba. Oke, copy paste aja. Wow. Kita nggak punya widget. Oke, bentar. How to install widget ya. Kayaknya pakai how to install widget on Mac. So we get. Brew install widget atau pakai app. Next script. Atau pakai Macport. Ya, oke. Oke. Oke, ini kan bisa ya. Punya brew nggak ya? Kita punya. Oh, iya harus install brew. Coba brew dulu. Kita punya brew nggak? Enggak. Kalau nggak punya brew, nggak punya brew ya. Kalau nggak pakai brew harus pakai Ya, kita install brew dulu. Ya, pakai Xcode. Astaga, Scott malah lagi. Coba ya, aku tuh punya brew nggak ya? Aku tuh pakai apt-get, soalnya apt-get bisa ya. Brew, brew punya nggak sih? Oh, I have one. Wow. Apa mau install brew? Lah, tapi kan saya nggak bisa. Soalnya kan di komputer ibu, Miss. Iya emang. Kita mau install brew di situ nggak ya? Gimana? How to install brew dulu ya berarti ya? Alah panjang kali, how to install apa apa lah sabar ya. Brew on Mac. Kayak tadi berarti. Coba buka lagi tadi yang homebrew coba just. Nah itu. Ya, homebrew ya. Install aja deh. Coba ikut. Paste that in Mac. Dia nge-crawl. Nge-crawl tuh ngejalanin kok ini. Nah. Dia. Yeah. Enter. Udah jalan. Memang harus sabar. Memang harus sabar. Jadi berarti tapi yang itu tuh harusnya jalan loh si warm itu. Aneh dah. Coba ya, aku coba tunggu. Dia tuh harusnya dijalanin warm tuh harus keluar. Terus nanti flagnya ada aja harusnya. Tapi berhubung kita tidak bisa widget, nah itu dia. Lagi download itunya.
Command line tools for Xcode. Oh, Akbar, ya Allah. Berarti ini nggak usah nih, Jas. Kita close aja yang ini. Di close aja. Oke. Eh, yang itu jangan. Eh. Nah, ini biarin ya. Yang install, eh, homebrew-nya masih ada kan ya? Oke, sekarang tuh jadi sebenarnya intinya kita kan mau jalan widget kan. Kalau mau ya udah nanti kalau widget kita dapetin filenya sebenarnya kan. Ini yang ketiga itu tinggal form chmod, kita chmod terus pakai minh terus dapet harusnya. Oke. So oke. Coba ya. Kita lihat tadi mana ya? Lagi Hai, install ini. tahu. Oh, wow. Just bisa kirimin warmnya nggak ke sini? Pakai apa ya? Pakai pakai. Atau enggak saya kasih link Pico-nya gimana? Boleh, boleh. Minta deh di WhatsApp coba mau dicobain di sini. Oh, lewat WhatsApp aja ya. I'm going to try it on my terminal ya. Coba mana WhatsApp. Ini ya. Cuan. Tapi kan aku nggak login, Jas. Aku nggak bisa download. Coba filenya aja, filenya aja. Filenya oke. Powernya coba bisa dikirim nggak? Apa dokumen ya? Nah. Warm. Nggak bisa kayaknya. Oh, nih nih nih. Mana-mana minta-minta. No preview available. Biarin. Ah, oke. Okay. Download. Warm. Oke. Okay. Berarti ada di download kan. Berarti CD download. Oke. Okay. Lasmin L. Ada warm. Warmnya. Warm, 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 warm. Astaga, download aku banyak kali. Oke. Okay. Berarti chmod plus plus X warm. LS-L warm. Udah. Nah, tinggal dijalanin warm. Format error. Warm. Permission denied. Sudo. Wow. Just minta widgetnya, kirimin widgetnya. Apanya? Saya nggak. Oh, we get itu ya. Widget link ya. Do, don, oh, aduh gimana caranya ya? Permission denied. Oke, we get dulu ya. Minta. Thank you. Saya coba dulu. Saya coba lihat share screen ibu deh. Coba mau di share screen sambil itu download ya. Oke. Kita coba ini nih. Nah, hari ini gede-gedein dulu. Gimana caranya ya? Wah. 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 Mana terminal saya? Yang ini. Itu. Nah, ini. Kan sama ya? Nggak bisa juga. Tapi mau ngambil dari Justin yang ini. Widget ini. Kita jalan di sini. Widget nggak punya? Tadi punya rasanya. Oke, Coba widget. coba dicek Widget. aja kalau gitu. Oke, how? How to install widget on Mac. Pakai brew berarti. Nextcraft. Brew install widget ya. Nah, kan masalah lagi kan? Mau Xcode dia. Ibu gak ada Xcode ya? Gak ada. Males gede. Oh. Wow, Biasanya gimana ya? waktu buka buka Mac-nya pertama kali langsung download Xcode, gak tau kenapa. Ada nggak ya? Gak pernah pakai Xcode lagi. Ntar lo, how to we get ya? Atau enggak tanya itu apa ChatGPT how to get widget without using Xcode. Coba tanya, ntar lo penasaran. Masa sih gue nggak punya widget sih? Kalau nge-crawl bisa apa? Pakai crawl aja ya. Kalau yang mana?
Sebenarnya kan dia cuma ngedownload ya. Curl tuh ada lagi. Kalau curl itu udah ada. Kalau curl tuh curl udah ada. Tapi tadi tadi di itunya ada nggak sih? Just perintah yang pakai. Oke. How to wait, ya. Ini gitu. Oh. To convert. Oh, Widget itu maksudnya website Get ya? Saya baru nyadar. Ya, itu mau download aja sayang sebenarnya. Coba ya. Widget and curl. Coba di curl aja alamat yang itu berarti. Tadi alamatnya apa sih, Jess? Ada di WhatsApp. Tunggu. Widget berarti kita curl aja. Curl alamat ini aja. Oke, kalau gitu gue pakai. Oke, tenang. Berarti kita pakai curl tapi dari alamat yang Justin kasih. Berarti ini aja. Oh, sorry. Kepencet. Kepencet, Pak. Kepencet. Nah, ini. Eh. Sabar ya Allah ya Rasulullah. Susah banget ya ininya ngopinya. Masih caranya ngopi. Di itu aja apa? Ibu klik tulisan W-nya. Nah, gitu aja gitu. Copy link ya. Oke, sekarang kita curl aja ya. Gitu. Curl. Bisa. Mass appear terminal use output. Ini ada warnanya. Bisa dilihat nggak sih? Oh, banyak ya. Oke. Jasmine L. Warn. Oke. CH mode. Plus X. Warn. Oke. Sekarang. Alah. Kenapa sih? Tanya ChatGPT ini kenapa ini? Sabar. Kenapa permission denied? Oke. How to fix? Sabar aja. Kita harus sabar. Namanya juga CTF nih. Yeah. Memang harus ngulik. Double check the comment. And execute permission. Udah, execute udah boleh. Count. Astagfirullahalazim. Ah, nggak mau. Ini ganggu kali. Gimana caranya? Boleh, Di udah. close saja. Gak bisa di close AI itu. Jahat. Berarti sign in with Google. Males. Lah, kenapa ya? Padahal udah di CH mode loh. Terus kenapa nggak bisa ya? What's wrong ya? Exec format error. Tapi dia sebenarnya udah execute. Coba ya. Tuh kan dia udah RWX, RX. Execute bisa, tapi dia nggak bisa. Tapi kenapa nggak bisa di run ya? Yang bilang dia execute yang bagian mananya sih? Nah, gini. Yes. Oke, ini sekalian ini sambil praktek kan kita sambil belajar. Jadi ya setiap file di Linux itu dia tuh punya proses kayak gini nih. Kalau dia depannya kosong strip gini, itu dia berarti file. Tapi kalau saya Justin lihat ya, di depannya ada D gitu ya. Itu berarti dia directory. Jadi kalau ini ya si strip yang ini tuh ada D-nya di sini, itu berarti dia directory. Kalau nggak ada dia berarti file. Nah, si file ini kan punya RWX gitu ya. Default gitu ya. Tapi default biasanya nggak RWX. Kalau RWX itu artinya si file ini tuh boleh di read, di write, dan di execute. Nah, di Linux itu biasanya defaultnya tuh nggak boleh di execute. Ini tuh nggak ada. Execute ini tuh nggak ada gitu. Karena nggak boleh aja gitu. Eh, kok nggak bisa ya? Aku kok nggak bisa? Nggak bisa nulis. Draw.
gitu ya. Jadi ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini tuh ya setting buat kalau nggak salah tuh ini user, ini grup, ini ntar lu, ntar ya, make sure dulu, ntar make sure dulu jas, Linux RWX permission. Nah, jadi dia itu setiap file itu di settingnya Linux tuh emang ada permissionnya. Nah, permissionnya tuh ada tiga tipe gitu ya. Untuk user, untuk grup, Grup sama nah owner. owner. Nah, owner, grup sama other user. Jadi ini tuh owner. Nah, kalau misalnya kita punya file nih, misalnya Justin bikin file. Nah, itu tuh ownernya tuh Justin. Jadi Justin boleh nge-read, boleh nge-write, boleh nge-execute. Orang lain tuh nggak boleh. Oh, saya ngerti sekarang. Makanya secure tuh Linux karena dia sama dia dijagain. Nah, ini tuh punya kita nih, owner lah, owner ya, nih owner. Ini kalau kita punya file tuh kita boleh RxJS. Grup itu misalnya ada grupnya, misalnya kita punya server, ada grup user gitu ya, misalnya grup student gitu. Nah, si file tuh misalnya sama student cuma boleh di-read nih, nggak boleh, studentnya nggak boleh baca, nggak boleh nulis, nggak boleh execute. Ya, Orang dan lain, others gitu apalagi gitu nggak boleh gitu. Gitu ya, ini owner tuh user tuh owner, ini owner, ini other, other tuh biasanya malah cuman boleh read aja. Nah, default itu cuman read. Gitu ya, jadi kebayang ya ada kayak gininya gitu. Nah, terus kita tuh kan misalnya ya, kita lihat di terminal. Misalnya gini ya, warm. Nah, ini kan berarti dia RWX ini untuk kita boleh jalanin. Read, write, sama execute. Untuk grup boleh read sama execute. Untuk orang lain boleh read sama execute. Jadi si execute itu X ini gitu. X, jadi semua orang bisa execute dia gitu harusnya. Karena udah di CH mode. Nah, kalau misalnya kayak gini ya. Just lihat deh. Ini ada satu file ya. ya. Kita juga punya file. Dia ini file kan. Tapi cuman RW. RW strip. RW, R, RW strip. R strip strip. Berarti Berarti semua orang. ownernya cuma boleh read write, Bentar. group write, other user Read. juga doang. Read. Nggak ada yang boleh execute. Gitu. Nah, kalau kita punya script, itu tuh sebenarnya ngerun itu pakai gini. Tadi kan ini tuh ya, titik dua slash itu buat ngerun suatu script. X. Execute. Tapi si warm itu nggak mau dieksekut gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal udah pakai sudo. Sudo itu berarti pakai cara owner gitu ya? Ah, ya maksudnya sudo ya, coba. Nah, sudo itu adalah akses bahwa kita bilang gue adalah owner admin di server ini. Jadi itu kekuasaan tertinggi. Kalau udah pakai ntar dulu jas. Kalau udah pakai sudo itu biasanya kita bisa akses file mana aja, mau nge-execute mana aja juga pasti bisa gitu. Cuman nggak tahu kenapa permission denied, jadi ada yang salah dengan file ini. Kayak Oke. misalnya gini ya, ketika bikin misalnya script, shell script ya, contoh misalnya gini, contoh ya ini ya, simple shell script. Sambil download ya, jas yang di situ ya. Iya, kayaknya udah deh. Oh ya, lagi masukin password. Masukin password udah. In progress. Downloading and installing Homebrew. Oh iya, homebrew-nya ya. Nih, contoh ya. Misalnya kita bikin kayak gini ya. Aku kecilnya sambil nyontohin nih, Jas ya. Oke. Katakan nih, di-download lah ya. Kita bikin file. Kalau di Linux itu, file editor itu bisa macam-macam. Bisa pakai VS Code, bisa pakai apa. Kalau kecilnya pakai VI. VI Misalnya apa? bikin hello gitu ya. Hello. Ini shell script nih. Kalau mau ngetik tuh harus pakai i dulu gitu ya. Terus kita bikin misalnya ini cuman komentar ya. Print hello world message gitu ya. Terus kita echo. Echo tuh ngetik ya. Echo hello Justin gitu ya. Nah, ini udah selesai nih. Tinggal escape gitu ya. Titik dua, write sama quit. Ini berarti kalau kita ls-l ada yang namanya file
namanya Hello Hello.sh nih. Kalau Dustin lihat di sini, kita punya nih, soalnya filenya kegambrengan ya, susah ya liatnya. Ah, banyak banget. Kita punya Omen, oh, banyak banget. HIJKL, H, Hello. Nah ini, nih. Oh ya, hello. Hari ini kan kita bikinnya. Nah, itu kan masih, kalau saya kita, oke, okay, sekarang di LS min L, tapi hello aja gitu ya. Hello, SH. Itu kan dia masih ROX semua kan? Iya. Masih belum bisa dijalanin ya. Iya. Terus, berarti harus kita ganti pakai chmod. Ya. Ganti pakai apa? Berarti gimana? Chmod, Aceh terus amat. X, hello, hello, dot sh. Terus kita lihat lagi. Dia udah bisa execute dong berarti sekarang. Udah ada X-nya kan? Berarti Iya. bisa kita... Hello. Loh, tetap permission denied loh. Apa yang salah kita ya? Oh, bisa just gini. Oh. Keluar kan? Hello sh. Kalau tadi comment not found kan ya? Kalau warm atau harus sh ya? Kalau warm itu dia karena binnya apa nggak bisa ya? Tapi kalau shell itu tuh kalau kita execute harusnya jalan. Nah, problem kita, Apa nggak bisa. formnya harus dijadiin teks T dulu atau apa gitu Nggak tahu, coba ya. biar bisa. Atau pintar Justin pintar ininya, analisisnya coba. How to run binary file in Linux mungkin gitu ya? Soalnya dia bentuknya biner ya, bukan bukan teks ya. Tunggu, berarti Ini udah install nih. Eh, belum, Neng. belum lama ya, gak apa-apa. Pakai bash, binary Oh, nih. udah. Habis itu berarti download apa satu lagi? Cuman gini. Homebrew. Oh, widget. So, download widget. Ih, semua nggak just ini tuh harusnya jalan. Filenya salah gitu ya. Harusnya bisa. Tuh kan chmod C juga bisa pakai GCC. Binary juga bisa harusnya tinggal di run, GCC tapi itu C++ atau apa? iya. Jadi kalau kita punya GCC itu compiler sih. GCC itu compiler sih. Kalau 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 C++ G plus G P G plus plus G plus Oh ya, G20 ya. G G plus ya G++ 20. GCC itu G G buat itu. Ya Allah, gimana caranya nih? Kok aneh ya? Sebentar ya, Jas. Ngebales ini dulu, bentar. Ntar aku juga ini. Bentar ya. Ada urgent, urgent. Oh. Kenapa bisa? Belum. Masih download widget. Ada So, ketok-ketok. bentar ya, taruh. Mari kita... Bentar, ada yang ketok-ketok. Oke, berarti apa yang salah? Coba Jess. Ini tuh, coba ya, LS, coba, kita coba Cisco, CTF. Tadi apa namanya, Jess? Kenapa? Soalnya tadi warm, warm, Apa tadi ya? wow. Wave of flag. One binary file. Wave of flag. Ini kan. Oh, di medium. Coba kita cek di medium. Saya Semua kan caranya sama. aku di medium, Bu. Oh ya? Tadi Iya. kan belum follow. Tuh lihat ya, cuman cuman gini. Iya, pakai dot warm dong ya. Terus di chmod. Terus harusnya jalan. Terus kita pakai minh keluar. Ini kalau kita mau nyontek bisa sih, cuman problemnya aku nggak terima. Saya nggak terima tuh kalau kenapa nggak bisa gitu. One can use string comment to get all the string in the file, then saving it on txt. Tuh kan bener kan jadiin teks ya? Nah, bisa nggak ya? Mau digituin txt? Maksudnya jadi move
warm, warm, teksnya gitu. Udah gitu di execute gitu, warm teksnya. Gak bisa teksnya, itu shell tadi. Atau gimana ya? Atau gini ya? Gak bisa. Gak bisa move warm. Move warm teksnya ke warm lagi. Admin L warm. Dia nggak bisa, udahlah. I'm pretty sure kayaknya filenya just yang masalah. Makanya ya. Dia bisa sih tapi si Yang orang penting, ini. makanya coba ya, lo ya. Dia download apa sih ini? Kita cek. Mungkin kita cek ya. Nah, ini warm. Warm. Oke. Okay. What is this? Warm 2. Alright. Berarti kalau gitu I'm going to delete ls min l. Kita punya warm. Warm tuh. Eh, tapi ukurannya sama, eh, just. Kan itu kan soalnya sama. Remove. Move. Move itu, move itu copy, mindahin rename warm 2 dari warm. Oke, okay, terus jhamon plus x warm ls min l warm udah bisa. Terus kita warm tetap nggak bisa, formatnya error. Ui, what's wrong? Nggak tahu lah ini. Ini sama sekali aneh. This program has extremely helpful information. False warm. Approach after downloading. Oh, file warm maksudnya. File warm. Okay, file warm. Show it as an executable file. When we try to run use warm, it gives error. One of the three, ya, udah plus. Running again. Apa karena kita pakai Mac ya harus di Linux? Enggak juga, eh. Kan Mac kan pakai Unix. Iya, bener, pinter. Jadi bener. Ya, gimana kita base? Tapi ini kenapa nggak bisa ya? Ya udah di skip aja. Tapi it's supposed to work sih, just. Tapi one day kita cobain lagi deh. Oke. It's going to be, iya. Sok nextnya aja, just biar nggak nyangkut. Tapi basically kayak sabar, sabar, sabar. Mana tadi soalnya Mana lagi? ini? Information forensics. Find apa? Can you find? Oh, aku tahu. Asik nih, Justin. Oke okay nih, yang gini. Coba lihat game. Berarti steganografi nih. Iya. Kan bisa gini kan apa pakai Akan kemarin yang Justin bilang yang pakai itu loh, tools yang bisa macam-macam. online. Nah, bener. Pinter. Aha. Ini. Online. Karena kayaknya boleh deh, soalnya diajarin sama orang gurunya pakai ini. Oh, oke. Okay. Berarti Oh boleh. no, mana? Kok nggak ada cap? Apa belum kedompet? Udah kok, udah kedownload. Udah ke download, coba di drag. Oh iya, pinter juga bisa di drag. Nah. Show string. Hah. Kita mau gimana nih? Showstring? Atau mau RGBA? Eh, ada nggak coba? Flag ada di situ di dalamnya. Pico. Eh, ada Pico tadi. Di atas coba. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Photoshop description. Pico CTF, oh enggak deh, Pico CTF. Enggak ada flag ya, enggak bisa di-search ya. RGBA enggak. Atau enggak pakai itu apa namanya jadiin teks aja. Hah? Gambar. Iya, kan bisa kan Oke. kalau enggak. Coba, 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 coba. Boleh, boleh, boleh. Good idea, good idea. Nah, ini ganti teks deh. Nggak ada ya?
Oh, ada. Oke, kita dapatnya apa tadi? JPG ya? JPG. Jadi kita download dari mana tadi? Oke. Ini apa dia? Details, make sure to submit the details. What details, bro? Forensik ya? Berarti Give kita pakai apa dong? reverse ini kan. Ini jangan-jangan di sini. Bukan ya? Detail filenya apa ya? Wait. Pakai pakai exit tool aja apa gimana ya? Exit tool. Soalnya terakhir nemu di sini. Oh, bisa 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 pakai exit. Kita punya exit tool nggak ya? Exit tool. Oh, oke, okay. Exit tool tuh di mana ya? Forensik exit tool itu tunggu. How to install exit tool tuh sering dipakai kok. Hah. Installing and using and only Linux. Git clone. Test the tool. CD exit tool. How to install on Mac ya? How to install exit tool on Mac. Oh, oke. Okay. Just install Exif Tool coba, pakai Exif Tool aja bisa nggak? Install apa? Access. Nih, Exif Tool. Nih, di chat coba. Nah, ya itu. Yang buat Mac. Nah, itu macOS yang kedua. Link atas. Atasnya just. Ah, itu. Download TMG-nya aja. Nah, itu. Nice. Udah, kalau udah dapet TMG, dirunin aja. Terus nanti ah benar. Yang ini kan Ah itu satu. udah download tuh, lagi download. Nice. Ini yang Diinstall. ntar, so yang ini aja lah. Oh enggak deng, enggak deng. Kok nggak ada? 4, 3, 2 donat ntar. Oh, oke. Okay. Udah terdownload? Oh, masih. Masih. Nah, nanti kalau udah di kita exif tool nama filenya just terus Oke. dia nanti bakal kasih kayak apa ininya informasinya. Bentar, bentar ya, Miss. Yeah. Oke. Nanti kita rubah jadi base 64 coba ya license-nya. Kalau udah ke download kasih tau aja. Coba let me check ya. Udah kok. Udah. Baru Sok selesai. dibuka. Buka aja. Install DMG-nya. Tapi kok nggak kelihatan ya? Ini PKG. Oh nggak di-share ya? Hah? Emang gak di-share? Oh. Nggak kelihatan. Nah. Cannot be open. Oh ya. Bisa Yeah. kok, bisa kok. Oke, boleh. Ya, yeah, oke. Okay. Coba di oke dulu. Anyway. Oh ya, yeah, bener. Yes, password dulu. Boleh. Lo. Kan udah open end. Nah, open anyway. Oke, okay, so. Continue. Nice. Oke, okay, close.
Waktu tres, coba sekarang ke itu, ke terminal lagi. Exif tuh, tiket JPG coba. Exif tuh, tiket JPG. Tapi nama filenya ada di situ kan? Filenya ada di, hah? Oke. Sekarang kita tuh harus cari license-nya, kita rubah ke base ini, just License-nya ini dia. license itu kita convert dulu ke, coba gini, coba just di terminal, coba echo itu, ntar copy dulu ya, echo si alam, si itu, si CGT itu, terus dikasih pipe base 64 min D, coba dapat Gini. nggak? Oh. Ada. Caranya gimana sih, tapi? Jadi gini, kan si file, kan gini ya, kalau kita punya gambar, itu kan ada metadata. Metadata itu artinya data yang menjelaskan tentang si data itu sendiri gitu maksudnya. Kayak misalnya HTML ada metadatanya, dia ngejelasin spesifikasinya dia. Nah, si gambar itu biasanya nyimpan sesuatu di dalam metadatanya. Nah, yang paling mungkin kan si license ini kan ya. Cuman kalau kita nemu yang ada yang kayak gini nih, Jas ya, bentuknya aneh gini, itu biasanya itu bentuknya dirubah ke base 64 gitu. Biasanya gitu, CTF, standarnya gitulah gitu. Jadi ya udah, kita echo tuh ngeprint. Jadi kita ngeprint, tampilin si ini dalam bentuk base 64. Ya udah, jadi aja dapet si flagnya gitu. Jadi itu dia steganografinya tuh di sebelah situ. Dapet berarti, masukin Jas. Oh ya. Copy tuh ke dalam si itu, berarti bisa next, lumayan satu soal lagi bisa nih, seru nih, seru nih. Tapi kalau CTF agak lebih susah ya, Iya, yeah, emang. tapi seru lah. There is a nice program that you can talk by to by using this. Ah, apa nih, but it doesn't speak English. Udah di paste. Oh, belum. Kok bisa? Kok nggak bisa? Belum di Tensi. paste. Tensi emang bisa. Udah ada. Nggak usah install. Oh, bisa-bisa. Ya. Yeah. Apa nih? Tensi. Dia maksudnya Ah. Oke. Tensi Mercury. Alright. Dia apa tadi? Coba hintsnya apa? Coba tensi. Tensi. Itu network, network netcat. Oh, itu baca koneksi, baca data dari TCP sama UDP tuh. Jadi komunikasi kita pembacaannya, tunggu-tunggu. But it doesn't speak English. You talk by using. Ah, mana gue tahu. Coba hint dulu. Oh, you can practice reading and writing ASCII with the PicoGym problem. Let's warm up. Atau, oh, just, do you know what? Coba tadi hasil MC-nya itu dirubah ke ASCII, coba. Coba tadi yang di terminal mana? Nah, ini di Semuanya. oh, coba just di convert ke ASCII coba. Bisa nggak? Number to ASCII. Yes. Kalau bener ya, kalau enggak ya gitu. Pokoknya kalau enggak ASCII ya base 64. Oh. Wow. Tapi kok gini bentuknya? Almost tapi enggak persis ya. Tapi bener enggak ya? Nah. Ah. Tadi diapain? Ada tadi saya cuman diganti doang apa? Ini ditaruh di jadi satu line gini doang. Ah, jagoannya Justin dapat. Oh, bisa satu soal lagi, Jas. Oh, nice, 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 nice. Well done, well done. Oke, netcat dapat ya. Berarti itu kan Nice, udah dapet. oke, 15 poin. Transformation. Oke, kita ngejoin flag or flag, flag. Oke. Encrypt. Hah? Udah nggak tahu nih saya, Bu.
UMIFINE sama decoder, pakai decoder nih. Ini apa aja? Just ini n nah itu diklik coba. Dapat file ENC. Oh, Apa bahasa. tuh? Oh my God. Mungkin Apa? Coba di Chinese konvert deh. to Chinese English. itu. Mandarin Chinese. Eh, nggak tahu kalau itu Chinese atau enggak. I have no idea. Ya, Set. dong. Oh Apa ya? my God, nggak tahu. Oh, oke. Ada apa? Apa ya? Satu lagi kok. Enggak ada, enggak mungkin Korea. Jepang juga nggak mungkin kan? Mandarin. Oh iya, Mandarin. Enggak ada. Adanya Chinese. I have Tradisional. no idea. I have no idea. Alright. Jadi apa dong? Coba-coba tadi. Ada hint ya? Hint ya belum kita lihat, Jess. You may find some decoders. Transformation. Apa sih maksudnya? Transform tuh maksudnya mungkin kayak itu ganti language gitu, cuman nggak bukan yang ganti pakai translate kayaknya. Pakai ASCII juga nggak ya? Nggak mungkin ya. Atau Tapi itu dia bukan angka, Aih. Wait. Pakai hex editor nggak ya? hex edit hexadesimal. Tapi mikir dulu, oh. Pakai apa ya kira-kira ya? Nah, apa kita masih bikin codingnya? Nggak usah kali. Tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu. Pakai apa dong ya? Transformation. Abis dia bentuknya gitu sih. Join, share, order, flag, flag, description. What would it be ya? Apa kita convert dulu ke ASCII atau hexa gitu? Atau ini di run di kita bakalan, kalau tadi kan kita dapat file ya, ada satu file, kalau kita keluarin kan membingungkan ya itu ya Ini Python ya? kayaknya. I don't know what to do. Itu kayaknya hexa deh, apa di convert ke hexa ya, bisa nggak ya itu si itu dijadiin hexa ya? Atau lalu mikir susah tahu ini just I don't know. Transforming index, iya ini pasti sesuatu deh, tapi kok dia nggak ngasih itu ya, nggak ngasih hint misalnya transformationnya tuh apa kemana gitu. Ini susah ini, reverse engineering soalnya. Bentar ya mikir Namanya dulu kok. CTF itu transformation. oh, medium juga. Ada. You may find some decoders online. As we can see from the photo, photo, oh, Nggak ada foto. nggak fotonya maksudnya ini. Because the code in description using odd and character, berarti kan berarti angka ke ASCII kan? I tried. Oh Ya, ini no. Python. Arti convert sih. Berarti dia dari angka flag itu digeser ke kiri 8 ditambah angka flag ini untuk 2. Oh, berarti kita harus baca ininya, Jas. Baca ininya. Si kode filenya. Oh my God, ini susah ini. Berarti harus kita coding, kita baca si Python-nya.
Kita transformnya tuh pakai si ininya. Kita dapat karakter flag satu itu dapatnya dari karakter itu digeser 8 ke kiri ditambah angka dari flag angka berikutnya sebanyak 0 sampai panjang flagnya lompat 2. Hah. Ada skip dulu, skip jas ini pasti panjang. Skip dulu, besok lah. Ada lagi yang bisa kita sekarang beres? Oh, hah, ini apa? Arisa, to try something known as before no one. I made a bot to automatically trade stones for me using AI and machine learning. I won't believe you if told me it's insecure. Pakai phone dot c. Ini apaan sumpah? Dang, ini Ah, banyak. masuk spot lagi. Ah, udah skip, skip, skip dulu jas yang ini, skip. Enggak apa-apa, dia cuma loading codingnya doang. Coba, coba. Berarti apa yang dia download? Vulnerable. Vulnerable.c ya? Vulnerable.c. Udah skip aja lama. Oh, enggak ada. I think I have just... Apa nih? Ntar lagi baca dulu. Vulnerable.c itu kok perasaan Jika baru nyoba ya. Coba ya kita lihat apakah ada di Medium atau di mana, maksudnya apa. Setidaknya kan kita tahu how to deal with it. Stonks. MC Mercury Pico CTF. Astaga, API token. Just ini tuh kita ngakses ke API-nya machine learning. Mana sih? This is not going to be easy ya. Okay. Oh, this take a lot of time ini mah. Probability-nya tuh dia harus dapat API-nya dulu ke Hintnya cuma disuruh nyari API key doang. Gile. Oh my goodness. Wait. Tongs. MC. After opening the file, both NNC and looking at the code vulnerability, the input of API token, oh dapet API token. Okay, udah dapet. Iya, kita suruh cari cari API tokennya, terus ambil hexnya, kita ubah jadi ASCII. Nanti dapatlah astaga, flagnya dapat tapi terbalik. Gak ada, ini kita gak bisa pilih yang easy gitu, maksudnya yang ini loh apa sih? Easy Oh, udah yang ini. poinnya masih easy nih, tapi kita udah yang abu-abu ini udah kita kerjain ya. Wah, mantap. Coba pilih satu lagi yang gak terlalu susah aja. Apa wave of flag itu kita belum ya? Ah, itu benci. Aduh, itu Coba. udah yang poinnya 20 tuh udah susah-susah itu. Nih kalau yang 2023 ada 100 semua nih. Aduh. 100 poin pasti susah. Beginner pikonya 500 nih coba. ya 500. Ah, kagak 500 mah 2 hari kali, seminggu. Iya kan kemarin yang CTF Cyber Jawara sampai seharian. Emang terus ada yang ikutan nggak bisa jawab tahu Jas. Udah dia ngeblank, ah nggak tahu apa. Astaga ini this image dikompres. Ini gila sih ini CTF ini edan edanan ini. If you are using web shell. 500 poin. Coba Jas kalau yang mini competition kayak gimana coba? Yang beginner Picom ini coba. Yang ini nih, bawah-bawah. Nih. Nah, itu coba. Codebook. Tapi 100 poin lagi. Codebook apa? Ini persadisan dunia nih. Download code PY. Oh, run Python script di same directory. Oke, bisa nih. Download dodonya, Jas. Download code PY. Download itu. Dodonya udah dapat. Buka terminal.
Ah, oke. Okay. Terus jalanin Python. Tadi apa namanya yang di-download? Geser. Python code.py. Codebook.txt. Mau ya? Salah. Pakai panah atas aja. Panah atas. Nah, tuh benerin. Kok not found? Kok nggak punya Python tiba-tiba? Saya kalau Python belum, kalau Python Pythonnya belum punya sih saya. Ah, belum, gak punya Python ya di aku ya? Oh iya ya, harus download dulu berarti. Coba aja kirim ke aku coba jalanin di sini. Oke. Jadi sampai coba Python, aku sampai coba di sini. Oh yang tadi juga pakai pakai komputer aku ya, bukan punyanya Das. Zoom chat. Kirim file dong, kita kesiniin dua-duanya. Oh, filenya oke. Nanti kasih kasih akses. Yang ini nggak di-post ke YouTube kan, Bu? Hah? Yang ini nggak di-post ke YouTube kan? Apa gitu? Soalnya banyak buka Ada file. mau di... Oh, mau di private aja ya. Ya. Kalau itunya ya. Yay. Okay. Di list list aja ya. Takut ada yang bocor ya. Siap-siap, nggak apa-apa, bisa-bisa. Buat report aja ke papanya Justin. Ini tadi kita ngapain aja. Yay. Oke, okay. Bahaya-bahaya soalnya. Sip-sip, udah dikirim? Belum, masih, oh ini nih. Nah ini malah di full screen. Oke, aku share screen ya. Oke, habis ini udahan. Kasihan nanti Justin Nggak kalau apa-apa. ini. Yang mana, mana? Mana, mana? Udah. Dah, dua-duanya. Coba. Oke, buat. Nanti Justin install, habis ini install Python ya, biar besok kita bisa nyoba ya. Nah, kan berarti kan kalau gitu, admin L, codebook ada nggak? Ada. Terus, misalnya kita set codebook. Ah, itu ada isinya kan? A, Z, B. Oke. Okay. Cap. Tadi apa? Satu lagi apa filenya? Code P. Oh, code 2P ya. Yeah. Kok code 2P sih? Cap. Code P. Oh, oke. Okay. Oke. LS min L code 2P. Ini tanggal sekarang kan 1931. Oke, okay, berarti kalau gitu Python code 2PY apa? Codebook txt. Oh, Python 3. Oh, tadi kita tuh ngerannya bukan di sini, Jas, di Replit. Pantesan bisa, ya kan? Tuh udah dapet ya. Oke, copyin ya. Cuma ngeran doang, itu mah beres. Ah, oke, okay, udah, sip. Pas deh waktunya. Oke, okay, Jas, jadi besok pagi lagi ya. Nah, kalau Jas nggak mau install, kalau nggak mau install apa namanya, Python nggak apa-apa. Kita bisa pakai Replit. Kalau mau install Python boleh. Pak, Justin masih di mute lagi. Ih. Sampai besok malam juga ya, Miss. Iya, besok malam juga. Jadi pagi sama malam ya, sip ya. Oke, okay, have a great day on Bali. Istirahat yang cukup. Ya, dadah, Miss. Semua. Terima kasih. Makasih ya, Jas. Dadah, sampai besok pagi. Iya. Bye.